Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Mahwan SPD MPD. Saya guru SMP Negeri 2 Wonomulyo, mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada PGRI Kabupaten Polewali Mandar yang memberikan kesempatan kepada seluruh guru yang ada di Polewali Mandar untuk membuat video pembelajaran. Semoga video yang kami buat menjadi inspiratif untuk guru-guru semua yang ada di Polewali Mandar. Adapun video yang akan kami buat atau kami sajikan adalah video pembelajaran belajar yang menyenangkan dan yang menghasilkan. Jadi, mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Oke, bunyi bel. Belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Bagian dari sastra masuk, drama masuk, drama masuk, stop. Yang sini lagi. Belum ditanya gaya bahasa atau jenis-jenis karangan. Deskripsi masuk, argumentasi masuk. Masuk, oke. Selamat pagi. Oke, silakan masuk. Ya, senyum. Senyum itu sehat. Iya. Assalamualaikum. Kenapa bisa terlambat? Ada masalah. Oh, ada masalah. Sudah selesai masalahnya. Silakan itu. Seluruhnya, berdiri siap. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, seperti biasanya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita atau kegiatan kita hari ini selalu mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu doa dipimpin oleh siapa? Dimas Adi Saputra ya. Silakan Dimas dipimpin doa pada hari ini. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sekalian sudah hadir pada hari ini. Tadi saya lihat ada dua meja yang kosong. Berarti dua orang temannya yang tidak hadir. Ketua kelas Dimas, siapa yang tidak hadir hari ini? Nabil, Pak. Nabil dengan? Nabil.
diambil dengan sarul, Pak. Dengan sarul. Kenapa tidak hadir, ada kabarnya? Sakit katanya, Pak. Sakit ya. Baik, teman-teman kalian ada yang sakit, Nabil dengan sarul. Kita doakan ya, semoga teman kita yang tidak hadir segera sembuh dan besok bisa bergabung lagi dengan kita semua. Amin ya. Anak-anak sekalian, kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu tentang laporan percobaan. Kali ini kita akan mempraktekkan, karena kan sudah saya sampaikan bahwa pertemuan selanjutnya anak-anakku sekalian akan membuat praktikum untuk laporan percobaan. Saya hanya mau mengingatkan kembali, mudah-mudahan ada yang ingat. Apa tujuan dari teks laporan percobaan? Wow, banyak yang ingat. Siapa di sini yang kena jari saya? Dia yang menjawab. Oke, Siti. Untuk mengetahui atau memahami suatu materi dalam percobaan. Dalam suatu percobaan, benar? Benar. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Permen cantik. Permen ini hadiah untuk yang menjawab tadi. Asik. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa manfaat dari teks laporan percobaan? Ayo, angkat tangan siapa yang bisa? Semua, ayo. Alipia. Untuk kesenangan hati. Kalau Cahya? Masih alpulah, Pak. Ini materi ini ya. Nah iya, apa benar sih percobaan itu untuk menghasilkan uang? Kita coba, hadiahnya bentar nunggu ya. Oke, baik-baik sekalian, untuk mengetahui apakah benar kalau kita membuat teks laporan percobaan itu menghasilkan uang, kita masuk di materi kita hari ini. Terima kasih ketua kelasnya rajin ya, dia langsung siapkan laptop saya, pasangkan juga ini semuanya. Oke, tepuk tangan untuk ketua kelasnya deh. Sudah paham tentang teks laporan percobaan, kita hari ini mau ulas sedikit sebelum kalian mempraktekkan dengan kelompoknya. Sudah ada kelompoknya ya? Sudah ada? Kelompok pantun mana? Kelompok pantun. Kelompok cerpen? Kelompok cerpen. Kelompok novelnya mana? Oh, ada semuanya. Oke. Kelompok drama? Laki-lakinya drama. Sebentar main drama sambil kerja ya. Main drama sambil kerja ya. Oke, kita perhatikan dulu sekilas nak untuk materi kita di pertemuan keempat. Aduh, kayaknya kurang terang ini ya. Oke. Baik. Assalamualaikum. Dijawab bagaimana? Waalaikumsalam. Dalam satu melaporkan hasil percobaan di pertemuan keempat. Menyajikan laporan percobaan. Seperti apa sih bentuknya laporan percobaan? Kita akan mulai saja materi hari ini. Pak Guru, Pak, bawa poinnya. Tujuan pembelajaran. Membangun pemahaman, menyusun laporan percobaan, mengenal tujuan dan manfaat dari laporan percobaan. Lanjut. Pada kegiatan ini kalian akan bertugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kemudian menyiapkan bahan dan alat, kemudian prosedur cara membuat laporan percobaan Anda. Pak Guru nggak tahu sih kira-kira apa ya yang mau dibuat untuk kalian. Saya yakin akan menjadi surprise buat saya. Bener nggak? Ada yang lapor ke saya kan? Belum ada yang melapor kan? Penasaran saya jadi guru ini. Pokoknya sebentar. Buktikan pada saya dan teman-teman yang lain bahwa kalian COP. Ini kelompok yang sudah terbentuk ya. Jadi Anda membentuk sebuah kelompok, 5 kelompok, kemudian Anda langsung membuat kegiatannya. Di kelompok kalian, nah, nanti satu orang ada yang masuking. Ya, ada yang sebagai kameramen, kemudian ada pemandu. Ada satu orang yang menjelaskan bahwa saya pada kesempatan hari ini akan membuat laporan percobaan. Judulnya adalah membuat onde-onde talok panyu. Yang mana itu? Ada yang mulai? Gak ada ya, aku gak ngerti sih. Pokoknya seperti itu. Jadi kamu jelaskan dulu apa alat-alatnya, mana bahannya, kemudian prosedurnya. Paham? Oke. Selanjutnya ada pelaksana. Ada yang bekerja sebagai pelaku utama melakukan kegiatan proses pelaksanaannya. Udah paham ya? Udahlah. Saya yakin Anda orang hebat semuanya dan sudah
melihat di banyak sumber. Oke. Selamat mengerjakan tugas. Kalau di ruangan, pengap ya, hanya satu kipas saja. Orang yang hebat, orang yang belajar supaya smart, supaya cerdas, kita nanti prakteknya di luar aja. Dalam waktu 10 menit cukup gak ya? Cukup? Ya. Cukup? Ada yang gak cukup, ada yang gak cukup. Oke, Pak Guru tambahin 15 menit kegiatan selesai dan kembali ke depan. Nanti presentasenya tadi hasil kamera Anda, hasil settingan Anda dipresentasikan. Tidak usah lagi maju di depan, malah itu udah biasa ya. Orang yang presentasi di depan udah banyak. Tapi sekarang karena canggihnya, hasil kamera Anda yang Anda sudah edit, Anda sudah syuting, nanti langsung saya putar di depan. Oke? Okay? Oke. Okay. Baik, sekarang silakan kita keluar mengambil tempat untuk melakukan praktek. 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, okay, kerjakan. Selamat bertugas. Ada tempat kencing, ada ini. Jadi
seperti yang Pak Guru tadi sampaikan, kita tidak perlu lagi di depan karena kita kan era digital, semuanya punya HP, jadi cukup Anda di lapangan, Anda menyampaikan bahwa ini yang saya lakukan. Sebentar videonya akan Pak Guru kirim. Terima kasih semuanya sudah masukkan videonya. Tinggal kita melihat satu contoh presentasi dari teman Anda tadi yang melakukan praktek. Kita buka, siapa yang terpilih? Ini dia yang terpilih. Iya. Iya. Kelompoknya nanti kalian ya. Hasilnya sangat menggembirakan. Mana yang dibilang, yang dikatakan menguntungkan, nanti ini bisa Anda kemas dalam bentuk kotak dan Anda bisa jual. Itulah nilai ekonomisnya dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, ya. Dan ini juga bisa Anda kemas sedemikian rupa sehingga menarik dan juga bisa menghasilkan uang. Apapun bentuknya, kesimpulannya Anda adalah siswa yang kreatif. Tepang untuk Anda semua. Baik, terima kasih Anda sudah melakukan percobaan. Dan bagi kelompok yang belum saya putarkan videonya, pertemuan berikutnya nanti saya akan putarkan. Jangan khawatir, jangan sedih ya. Pasti Pak Guru akan putarkan. Oke, semangat hari ini. Semangat. Baik, Anda sekalian. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, seperti biasanya, ada salam dari kita semuanya. Salam SMP 2. Saya akan sekolah di SMP Negeri 2 Orang Mulyo. Terima kasih Anda sekalian. Semoga sehat semuanya. Dan kalian silakan menunggu mata pelajaran berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di tempat. Dan untuk Pak Guru, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspiratif buat teman-teman sesama guru dan ada manfaat. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.